Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okey, hari ni I nak kongsi kisah tentang macam mana pengalaman seseorang yang suka collect barang-barang antik ni. Rupanya barang yang dia beli tu ada penunggunya. Okay, kisah ni diceritakan oleh this one guy, nama dia Adnan. So kita panggil dia Nan lah eh. Dia memang suka kumpul barang-barang lama. Mula-mula as a hobby, tapi lama-lama dia jadikan business. Dia rent barang tu, dia sewakan bila ada orang nak buat shoot ke, jadikan prop. So usually memang dia suka, dia suka, dia love sangat pergi pasar karat lah, flea market lah. And then kadang-kadang jumpa dekat online-online ada orang nak jual itu, jual ini, dia suka kumpul. Dia kumpul pun bukannya barang yang pelik-pelik sangat, tapi kadang-kadang keris lama, dia beli macam cucuk sanggul, gelang kaki, barang-barang kemas orang lama-lama ni lah. Dia suka simpan macam tu untuk dijadikan prop lah. Mula-mula dia rasa benda ni biasa je tau, sebab dia tak rasa it's a gangguan. Cuma dia okay, dia notice dekat rumah dia ada macam rambut yang sangat banyak. Okay, Nan ni dia memang lelaki macam makrok-makrok lah. Okay, rambut dia panjang-panjang, rambut-rambut ketak macam tu kan. So it's normal untuk dekat rumah dia macam ruang tamu dengan bilik dan bilik air untuk ada rambut tu biasa. Cuma dia kata lately lah macam banyak sangat rambut. Dah sapu ada balik, dah vacuum ada balik. Lepas tu dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya, dekat dapur-dapur macam. Okay, sebelum ni rambut boleh dijumpai, tapi tidaklah sebanyak itu di dapur, tidaklah sebanyak itu di bilik-bilik orang lain, di tingkat-tingkat lain. Dia duduk ni kat rumah family sebenarnya. Dia ni, dia tak rasa yang dia kena gangguan apa-apa. Cuma malam-malam dekat rumah dia, sebelum dia nak tidur kan, okay, bilik dia ada tingkap. Korang boleh imagine dekat rumah teres, lepas tu kat tepi rumah tu ada macam tanah sikit kan lah. So tingkap bilik dia macam tepi tu ada tanah lah, kosong je, tak ada apa. Lepas tu ada tembok baru rumah jiran. So tiap-tiap malam sebelum dia tidur, mesti akan ada macam mesti ada orang bagi salam. Bila dia toleh atau dia buka tingkap ke, tak ada apa. So dia macam jiran kot. Dia tak pernah lah fikir dengan berat sangat. Cuma dia kata yang anehnya tu, bagi salam tu bukan setakat dekat luar, even dalam mimpi dia. Yang paling tak boleh belah tu, masa dia dekat dalam bilik sebelum dia tidur, dia dengar ada orang cakap dua kali tau. Dia dengar, dia pandang tingkap dia, tak ada orang. Lepas tu dalam mimpi dia datang lagi suara tu tau. Assalamualaikum. Dia nak jawab, tak boleh. Mulut dia macam terkunci tau. Okay, time ni dia dah rasa pelik dah. Lepas tu dia nampak macam ada bayangan wanita dalam mimpi dia tu, duk bagi salam, bagi salam, bagi salam, bagi salam. Dia dah tak tahu nak buat apa. So dia paksa diri, dia bangun, 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 bangun. Masa dia bangun tu, buka je mata dia, nampak kat penjuru bilik dia ada lembaga wanita berambut panjang diri dekat dalam bilik tu. Ya Allah. Time tu dia memang kaku lah. Dia memang dia ingatkan mimpi lagi tau. So dia paksa diri, dia bangun, 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 bangun. Tak boleh, memang dah bangun kan. Masalahnya sudah nampak lembaga tu berdiri je kat situ, tak buat apa, dekat penjuru bilik dia. Slowly lembaga tu daripada berdiri, lembaga tu naik, naik atas. Allah, dia kata ini kacau, ini kacau. Lepas tu dia just selubung je diri dia. Dia tidur. Dia tidur, dia malas nak layan. Faham tak? Dia jenis yang macam, aku tak tahu apa nak jadilah. Dia selubung je diri dia. Dia baca Fatihah, dia baca 3 kul, dia tertidur. Esok tu bangun, dia buat macam biasa je tau. Dia tak adalah kena kacau teruk selepas tu. Cuma masalah rambut tu masih jadi masalah yang besar. And then, kakak dia pernah terjumpa rambut yang sangat banyak dalam sinki dapur. Time tu, kakak dia nak basuh pinggan. Dapur tu macam, sinki tu macam tersumbat kan. So, bila guna pam, 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 frap, keluar rambut panjang. So kakak dia menganggap dia bergaduh lah macam ingat kan, sebab dia memang selalu vacuum rumah, memang selalu tolong kakak dia buat kerja rumah. So kakak dia mengingatkan macam,
kau malas ke nak buang sampah-sampah rambut tu, kau pergi buang dalam siki dapur ke? So bergaduh sekejap lah. Tapi bila benda tu dah, yelah, dah buang rambut tu, tak adalah clock dah dia punya dapur tu. So tak adalah, tak adalah berpanjangan isu tu. Okay, lepas tu benda jadi lebih macam problematic sikit bila kakak dia. Kakak dia bilik atas. Kakak dia nampak ada macam kelibat wanita dekat tingkap. Okay, yang ni tak logik sebab kakak dia tingkat 2. Tak boleh ada orang nak berdiri pun rasa sebab kakak dia punya tingkap tu tak ada balcony ke tak apa. Memang dinding, memang tingkap kosong. Kalau kau terjun, mati lah macam tu. Tak adalah mati, mungkin jatuh patah kaki ke apa. Tapi terjun bahaya lah. Bukan tak ada sebarangan manusia yang ada ilmu tinggi je lah yang boleh floating macam tu kan. So kakak dia nampak dekat tingkap tu ada perempuan. Lepas tu memang perempuan tu bagi salam. Lepas tu kakak dia dah macam, so kakak dia jerit lah, kakak dia jerit panggil dia. Bila panggil dia, nenek-nenek tak ada orang dah. Lepas tu dia kata, alu mimpi kot. Dia kata, tak, takkanlah aku mimpi, aku nampak. Lepas tu dia macam tak nak lah cakap dekat Kak Long dia yang dia dah biasa kena kacau macam tu. Until lah satu hari tu, Nan sewakan dekat kawan dia satu set baju-baju kahwin, baju kahwin tradisional Melayu lama lah, nak jadikan prop. Sewa lah lengkap baju songket, pengantin lelaki, pengantin perempuan, siap lah dengan tanjak lah apa semua. Yang perempuan pula siap dengan cucuk sanggul dia semua tu. Ada apa, doko, rantai doko tu. Lepas tu ada gelang kaki, gelang kaki yang cantik yang besi tu. Ha, masa tim tu pinjam lah, ya Allah, dekat set tu kena kacau rupanya. Dekat set tu ada bunyi mengilai lah. Dekat set tu angin kuat lah. Masalahnya bila masa tengah set up tak ada apa tau. Bila start nak roll je, mula kena gangguan macam-macam. Lampu terpadam, kamera tak boleh nak record. Bila dah record tak boleh nak playback. VT hilang. Heroin yang pakai all the accessories tu jadi macam lembik tau. Macam lemah, macam tak apa-apa lah. Macam tak betul. Nasib baik dekat set tu ada ustaz. So ustaz tu bila scan rupanya gelang kaki yang diorang sewa dari Nan tu rupanya ada isi. Ustaz tu cakap berlapik lah ada isi. Maksudnya ada saka lah yang tunggu kat situ, macam penjaga lah gelang tu. Lepas tu terpaksa lah diorang pulangkan balik barang-barang tu dekat Nan. Lepas tu cakap kat Nan, Nan, aku minta maaf lah. Aku tahu tak pernah pun aku nak bising-bising kat kau pasal benda-benda remeh-temeh. Tapi aku rasa kau punya gelang ni ada benda tak elok lah. Lepas tu Nan tu macam pelik lah. Selama hari ni dia bagi pinjam barang-barang ni untuk prop, tak pernah ada isu tau. Ada budak perempuan kat set tu hampir kena rasuk. Katanya gelang kau lah ada saka. Lepas tu dia cakap lah, tak lah, mana ada saka, aku beli kat Bazar Karat kot. Takkan ada saka. Ustaz tu himself offer nak jumpa Nan. So ustaz tu pun dibawalah jumpa Nan sebab ustaz tu volunteer nak jumpa dengan Nan kan. Nak explain dekat dia bahaya bila simpan benda-benda yang kita tak tahu asal usul. Lepas tu kebetulan dalam tu ada isi. Lepas tu okey lah, member dia bincang punya bincang-bincang dengan Nan. Member dia bawa lah jumpa Nan. Ustaz tu kena kacau. Rupanya bukan satu. Okay, kebetulan yang production team tu pinjam is barang satu set persalinan tu, ada satu je lah gelang tu je yang problem. It turns out segala keris lah apa benda yang si Nan ni gambar portrait orang-orang lama yang Nan duk simpan-simpan ni, ada a few barang dalam rumah dia yang ada isi. So ustaz tu macam tak puas hati lah kan. Macam tanyalah Nan, ada tak pernah kena gangguan apa-apa? Lepas tu Nan cakap lah, so far, sejak saya beli, bila saya beli barang-barang ni, saya tak langgar pantang. Jadi saya tak pernah kena ganggu. Cuma adalah lately saya punya rumah ni macam ada orang lain duduk kat dalam tu. Ada rambut, ada bunyi kat dapur tapi tak ada orang. Lepas tu ada perempuan asyik nak bagi salam. Lepas tu ustaz tu cakap lah, apa maksud awak tak langgar pantang jadi tak ada gangguan? So Nan ni pun explain lah yang rupanya selama hari ni bila dia beli barang, especially macam keris-keris, pedang samurai lah, bila dia beli, dia ada macam cara-cara penjagaan tau. Ada setengah malam tu kena asapkan, kena letak limau. Ada setengah barang tu tak payah asap, tak payah apa, tapi kena selalu balut dengan kain kuning lah. Macam okay, ustaz tu kata itu dah boleh jatuh syirik dah. Sebab benda tu dah boleh jatuh macam pemujaan, dah jatuh macam penjagaan barang-barang pusaka, barang-barang bersaka. Lepas tu dia kata lah, tapi saya memang tahu bila saya beli barang-barang lama ni kadang-kadang ada cara penjagaan dia. Sebab orang dulu kan suka simpan ni. Lepas tu katanya macam keris ni dah pernah makan darah, so kita kena asapkan dia. So ustaz tu marah lah. Ustaz kata tak,
Kalau objek, kalau betul keris tu pernah makan darah, digunakan untuk pembunuhan ke, persilatan zaman dulu ke, if it's an object, dia patutnya tak jadi masalah pun. Kita boleh je simpan. Tapi bila kita kena ada asap-asap, itu dah jadi salah, dah jatuh syirik. So, okay lah, Nan macam tersedar lah, macam okay, apa yang dia buat selama ni salah. So malam tu, ustaz tu scan lah si Nan ni, nak tengok ada tak benda yang kat dia. Yes, ada. Sejak daripada hari tu, Nan memang dah tak ada hobi untuk mengumpul-ngumpul barang-barang lama ni dah. Dah tak ada apa yang gangguan-gangguan lah. Cuma Nan ceritakan dekat I, cerita ni supaya I sebarkan that sometimes bila kita beli barang-barang second hand, bazar karat, memang cantik, memang ada nostalgic value. Kadang kita teringat nenek kita pernah pakai. Kadang kita teringat macam, oh zaman-zaman dulu rumah nenek I ada botol celak macam ni. Tapi bila kita beli, tak tahu botol celak orang tu pakai kenapa. Sebab ustaz tu cerita gelang kaki tu milik, ada kiranya orang yang jual tu, dia tak tahu yang nenek moyang dia simpan macam pemanis dekat gelang tu. Dia dulu penari-penari golongan bangsawan, katanya pemilik sebenar gelang tu lah. Mungkin zaman dulu competition dia orang cara-cara guna mistik kan. So bila dia pakai, bila moyang dia tu pakai gelang kaki tu, every time menari orang akan rasa terpegun, tertarik. Asyik je tengok terboy-boy. Ya Allah, cantiknya, gemalannya. Padahal tak ada apa pun. So benda-benda pemanis itulah yang tak elok. So benda-benda itulah yang disimpan dekat gelang tu dah menjadi saka. Lepas tu bila dia turun temurunkan ke anak cucu, jadi pusaka. So before kita nak beli barang-barang antik, kita kena always remember lah, ambil langkah berhati-hati lah. Maybe beli barang daripada betul-betul empunyanya lah. Nak beli kat bazar karat boleh, tapi berhati-hati kot. Saja kisah yang Adnan sempat cerita dengan I tentang macam mana dia daripada seorang kolektor terus jadi boleh jadi peniaga lah, boleh sewa-sewakan barang yang dia collect. Dia seorang antique collector sampai dah tiba-tiba kena kacau because barang-barang yang dia beli tu ada isi. Sampai sekarang dia dah tak jadi collector dah. So kalau korang pun pernah dengar kisah lebih kurang macam ni kan, beli barang pre-love ke, beli barang kat bazar karat tiba-tiba kena kacau, korang boleh komen kat bawah. And then kalau korang ada cerita yang lebih kurang sama atau cerita yang lebih ekstrim, korang boleh email je dekat bawah ni. Alam email lah, boleh DM dekat Twitter, kat Instagram. Jangan lupa like, share video ni and subscribe. Kalau suka cara I bercerita, jangan lupa untuk subscribe, okay? Thank you kepada semua yang dah subscribe. InsyaAllah kita akan cuba upload video, lebih banyak video, lebih banyak orang hantar story, lagi banyak video kita boleh hasilkan. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video, okay guys? Thank you for watching. Bye! Assalamualaikum!